Okay, jadi ini kita record menggunakan iPhone XR dan iPhone XS. Ini hasil dari kamera depannya 30 fps. Nah, ini pakai kamera iPhone XS dan ini menggunakan kamera iPhone XR. Gimana hasilnya? Kalian bisa menilai sendiri dari tingkat kecerahan warna, fokus. Oke, dan ini kita menggunakan kamera depan dari iPhone XR dan iPhone XS, tetapi ini adalah 60 fps. Kalau yang tadi mungkin kalian lihat itu 30 fps, ini 60 fps. Ini menggunakan kamera iPhone depan XS dan ini menggunakan kamera depan dari iPhone XR. Kalian bisa menilai sendiri kira-kira lebih bagus yang mana. Okay.